Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Ika Azlan Channel. Hari ni saya masak puyuh goreng kunyit. Bahan-bahannya cukup mudah, cukup senang kita nak dapat. Okey, jom kita tengok bahan. Okey, untuk membuat burung puyuh goreng kunyit, kita mestilah kena ada puyuh kan. Ni puyuh ni banyak, dalam 10 ekor macam tu. Jadi nanti saya akan masak dalam kuali besar kot. Sebab senang sikit kita nak gaul-gaul kan. Okey, ini ada puyuh. Saya dah bersihkan. Saya potong 2. Kemudian kita masukkan 1 sudu besar serbuk bawang putih. Serbuk bawang putih ni korang boleh beli online. Ataupun kalau nak rajin lagi, korang tumbuk bawang putih yang fresh lah. Kutuklah dalam 5 biji macam tu. Masukkan dalam puyuh ni serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni pun kalau korang ganti dengan kunyit hidup yang ditumbuk dengan bawang putih lagi mantap. Kita letak serbuk kunyit. Okey, cukup. Kemudian kita masukkan garam. Dan juga sedikit serbuk perasa. Okey, itu saja bahannya. Kita akan gaul semua serbuk-serbuk ni semua untuk bagi rata dekat puyuh ni. Saya dah cuci tangan. Okey. Kita gaul bahan semua bagi rata. Puyuh ni agak berdaging jugalah. Tengok dia macam peha dia. Kalau korang nak gantikan dengan ayam kampung ataupun ayam tua pun boleh. Tak ada masalah. Okey, saya dah siap gaul-gaul semua. Seterusnya kita perlukan lobak merah, bawang Holland, cili besar merah dan juga kacang panjang. Ini semua kita potong kecil-kecil. Okey. Okey, saya dah siap gaul-gaul semua. Ini bahan sayur-sayur dia. Jom kita masak. Mula-mula kita panaskan minyak untuk menggoreng puyuh tadi. Bila minyak dah panas, kita goreng. Goreng puyuh ni sampai betul-betul garing. Okay, kita goreng sampai siaplah. Kita balik-balikkan. Jadi semua dah meletup pula. Balikkan. Saya rasa kena tutup lah biar cepat garing kita punya puyuh. Lepas tu dia lagi satu dia meletup-letup. Lepas tu kita tutup dia. Kita tutup dia kejap. Ya, itu dia. Dah garing ya. Okey, ternyata teknik tutup semasa menggoreng tu memang mencepatkan proses memasak. Okay. Kalau korang goreng ayam ke goreng ikan ke? Goreng ikan tak kot. Goreng ayam. Korang boleh deep fry. Macam ni dah garing. Kita boleh angkat. Kita toastkan dulu. Okay, kita sambung menggoreng.
Okey, proses menggoreng kita pun dah siap. Kemudian minyak ni, kelebihan ni, kita kurangkan sikit untuk kita buat burung puyuh goreng kunyit. Okey. Okey, dengan menggunakan minyak yang sama, kita masukkan, kita tumis dulu bawang Holland. Lupa pula nak buka api. Mana pi? Okey. Kita tumiskan dulu bawang Holland. Lobak. Kacau-kacau dulu. Kemudian kita masukkan kacang panjang dan juga cili besar. Kacau lagi. Korang jangan risau, hitam-hitam ni sebenarnya rempah-rempah kita goreng puyuh tadi tau. Jadi ni yang buatkan kita punya puyuh goreng kunyit lebih sedap. Kacau, kita tengok ada warna merah, hijau, oranye. Ni warna putih. Cantik kan? Kemudian kita letak sedikit garam dan juga secubit gula. Kacau lagi. Masak ni memang kejap je. Cuma kita proses menggoreng puyuh tu yang dia makan masa sikit lah, sebab kita nak puyuh tu betul-betul garing. Okey, bila sayur kita dah hampir masak, kita masukkan puyuh yang kita dah goreng tadi. Goreng, kita kacau. Kacau-kacau. Inilah dia kita punya puyuh goreng kunyit. Bahannya simple, senang dapat. Cuma puyuh ni lah kalau korang nak cari, mungkin ada pasaran yang tak ada jual. Kalau korang jumpa, korang kena cuba resipi ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification untuk terima notification daripada iKazlan channel. Selamat mencuba dan Assalamualaikum. Bye-bye.